Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Sekarang kita ikut ya, Aku memang aim dia, you kelentong. You kelentong. Nampak mana? Petronas. Yang manis. Jauh aku call dia sekejap. Kau bawa je kat mana-mana celah-celah yang yang macam tertutup apa semua kan. Sekejap lagi kita orang datang. Eh, standby lah, pakai songkok semua eh. Mana? Ya, tak apa-apa, sekejap lagi dia beritahu. Eh, apa-apa bagi location. Naik. Luar, naik isi minyak eh. Dia tengok TikTok pula. Tu tu. Sana. Aduh. TikTok. TikTok. Dia tak hantar lagi location aku. Ha? Checkpoint. Dia tak hantar lagi location. Hantar location aku go lah. Checkpoint. Yang manis. Eh, langgar agak. Okay, dia hantar, dia hantar. Okay, jom. Kita pakai baju apa semua. Aku rasa dia ke depan ni lah. Kat lubang tu. Baju apa semalam eh? Baju Melayu ke ni? Baju Melayu lah. Nak, oh, nak rush orang ni. Oh, okey, bapa. Ha. Wei, kau buat apa ni? Ha. Wei, tok. Okay. Tok teh, tok tam. Tok tam. Oh, tak ada dia tinggal je aku tak ingat. Boleh lagi. Tak ada tertinggal eh. Oh. Mana baju tu semalam? Mana baju? Mana dia? Tak mana tadi. Oh. Jom. Siapa nama dia je? Destin. Lagi kita. Mana kita nak serbu ni? Anjir, lagi dua orang bodoh. Asal aku ni tu? Tenggel di telan bumi tu. Ha, ni lah, korang double dua orang. Nanti apa? Tadi ke lapan? Sekejap, aku pergi ambil bag sekejap. Mana dead lah? Han. Ini kat lorong belakang ni. Jangan pergi mana-mana tau. Kita orang ada kat depan ni. Ya. Ha, kau duduk kat situ. Tidung. Ya, aku jenis lah. Jangan cakap sini. Dia kat tepi ni je. Pakai ni je gila. Bocor lah. Orang tua ni. Ini mana ni? Ini mana ya ni? Diam. Bisik. Jangan cakap kuat. Okey, baiklah. Weh, Tok. Ya. Mana Tok seorang ni?
Aku tak tahu. Eh, jom, 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 saya balik. Puan, janganlah buat puan. Sakit. Saya mati. Awak. Saya mati. Jangan buat macam. Saya buat salah dengan ya Allah, puan buat apa ni? Ha? Buat apa ni? Pergi bawah lampu tu. Pergi bawah lampu. Saya. Pergi bawah lampu. Pergi bawah lampu. Sini lampu. Duduk sini. Saya tak buat apa. Dia yang duduk. Jangan cakap banyak. Nampak saksi sampai 5 orang. Tak jadilah nak mesti. Zip tutup dulu. Weh. Zip tutup dulu. Zip tutup dulu. Dah tutup. Duduk dalam bumi. Kamu ni teruk betul. Eh, perempuan duduk sini. Teruk benar. Sakit. Sakit apa ni rodok. Tok cakap sikit tu. Ini kamu ni buat apa ni? Saya berdua-dua dengan dia. Dia nak ayah, ya. Apa kamu cakap ni? Ya, paksa. Paksa ni. Paksa? Saya dianiaya tu. Ini kalau oh, dah sedap settle lagi nak dianiaya. Dah sedap. Oh, kamu ni. Ini menabuhkan benda yang tak elok ni. Kita kena langsungkan. Excuse me. Kismis tu. Dia pandai tu, ya. Saya tak buat apa-apa. Kalau tak percaya, cium tangan saya. Cium. Ya, biar. Cium. Jom. Ini buat apa ni? Saya garu punggung saya tadi. Tak. Itu bukan punggung. Ya. Pa, lebih kurang ke? Orang kata awak garuk punggung sendiri ke? Oh. Saya tadi kata dekat punggung dia saya macam nilah, ni. Kamu. Yeah. Ni siapa nama ni? Nama nak siapa? Nama saya Rosa Natasha Alfia. Nama kamu apa tadi? Panjang benar namanya. Ni namanya apa? Saya Yo. Ha? Yo. So, tak ada bapa ke? Ha? Yo apa? Yo pisang. Yo Ben pisang? Yo pisang. Pisau. Ben apa? Yo nama bapa saya pisau. Oh, yo Ben pisau. Yo Ben pisau. Kamu tahu tak kesalahan kamu ni teruk ni? Ha, saya, kamu ni saya, duk main tengah-tengah gelap saya, macam ni. Kamu boleh denda sebanyak RM45,000 ni kalau saya disebabkan kesalahan ni. Betul, RM50,000. RM50,000 ni. Nak kahwin ke macam mana ni? Nak kahwin ke? Tidak, tak kahwin. Nak bayar. Saya tak ada hukuman lain ke? Nak kahwin ataupun nak? Bak kata orang putih apa tu, no money no talk. Betul. Saya ada RM5,000 saja. Oi, RM5,000. Kita kahwinkan je lah. Jangan lah tolong, nanti mak saya tahu dia marah. Itu tak banyak. Kau buat dalam gelap ni tak fikir mak kau pula, ha? Saya dia. Tadi berfikir tak fikir pula pasal ni family. Dah sedap, time sedap tak fikir. Time sedap tak mau fikir. Tak macam mana ni, kita nak settle macam mana ni? Macam mana? Tak apa. Selalu pun tak salah. Saya pergi ambil kereta sekejap tu. Ambil kereta. Bawa masjid tu. Kita bawa masjid. Kahwin dengan diorang. Ingat guys, jangan duduk kat tempat-tempat gelap. Nanti kena macam ni. Gitu.
Sorry. No, kiri ni. Sampai dua dalam gelap. Kau ingat aku ni budak-budak nak menipunya. Ha. Saya tak buat apa-apa. Ha, nah, nah, nah. Hang kenal tak siapa dia ni? Ha. Siapa? Ni tok teh kan tau, tok kadi kan tau. Ya betul. Tok teh saya tak buat salah tok teh. Tak nak. Kamu kena settle juga ni. Kamu kena settle ni menutup emak. Ni tadi dia pegang belah kanan belah kiri. Dua-dua. Kau pegang oh. Dua-dua kau pegang eh. Cium tangan saya tak ada apa. Oh. Tak ada bagi sini. Tak ada betul ni macam mana ni. Kalau belah depan belah belakang dia ada usia. Dia belakang. Wei, patutlah bau punggung. Ah. Ini kerja kamu ni eh. Saya tak main belakang. Betul. Macam mana ni kita macam kena bawa aku tak ada. Jap. Dia ada main belakang tadi? Ada. Ah, kau ni apa kau ni munafik, ya? Ha? Saya tak pernah main belakang. Belakang saya sendiri saya tahu saja. Macam mana kau nak main belakang kau sendiri? Mestilah kau main belakang orang. Kamu ni hayal ni. Tak ada, Atuk. Saya tak buat apa-apa. Bau mulut. Ush. Ah, Atuk Teh. Bunyi tahu ni. Saya rasa ini tai bercampur apa dengan arak. Eh, bau mulut tu. Bau mulut ni. Teruk. Cuba bau. Macam mana ni? Ini kalau kamu nak settle ni. Weh, besar kes ni. Tolonglah Tok Teh. Kamu tahu tak kalau zaman Tok dulu ini hukumannya pancung ni. Betul. Tapi tolonglah saya Tok Teh. Tok Teh. Pak kata Tok Teh tanya sikit. Aku nak tanya sikit yo. Ya saya. Hang mengucuk bunga bibir jeruk dia ke? Saya tak kucuk benda tu. Amat mengucuk. Kejap. Aduh, bodohnya. Tangan. Mengucap. Bibir punggung. Kita minta duit je lah dengan budak lagi. Serius. Amal, kita tengah ni. Okey, sebelum tu kamu ada ni. Macam mana nak settlenya ni siu-siu. Dia buat masjid ni tu. Janganlah saya boleh terfikir saya ada 5,000. 5,000. Nikah tu. Nikah tu. 5,000 tu sesuai untuk nikah je ni. Jangan nanti mak saya marah. Masa kamu buat tadi kamu tak fikir pasal family kamu. Mustahil saya nak kucuk benda tu. Nikah. Kita bawa je pergi masjid. Angkat dia. Tunggu pergi naik ke tu. Ni kita ni. Naik sini. Nanti mak saya marah. Tolonglah. Tak ada. Pergi naik dengan tu. Buat bakal kau punya pengantin tu. Tolonglah. Jom. Pengantin perempuan jom. Pengantin perempuan ikut. Siapa naik ke? Tuk. Angkat tu. Angkat. Weh. Aku yang kena angkat. Aduh, batal lah ismayang aku. Lagi ambil lah tu. Oh, tu. Syok tu lah. Syok tu lah. Keras di belakang aku ni. Jangan tu pakai apa? Tu pakai bini orang tu. Okay. Jangan. Aduh, tolonglah. Apa jangan kan? Kau dah syok tadi. Lepas tu kau. Jangan. Mati tahun ni atas lah tu. Saya pernah kucuk benda tu. Tolonglah saya. Tak. Kau telah mengucuk bibir punggung dia. Anda mengucuk punggung dia. Bibir punggung dia. Lepas tu orang kata tak ada pula. Saya tak pernah main di bira-bira bunga itu. Tak. Kau. Nikah. Tolonglah saya. Banyak benda kau buat dalam kereta tu. Saya tak boleh bayangkan kalau saya kucuk benda tu. Pau. Amat mengerikan. Tolonglah. Saya janganlah. Dah sampai masjid. Tolonglah.
Nanti mak saya marah dengan saya. Tapi habis mak dia marah, mak dia marah kau time kau buat. Saya fikir pula. Bagi dia kain tu, bagi dia kain tu. Tak ada kain. Cepat. Jom. Kau nak menikah ke? Kau nak kena tanah hidup-hidup kat kubur tu. Yeah, masuk. Buka kasut. Tak ada cara lain. Jap. Masuk kaki tangan dulu. Pergi mandi. Ambil uduk. Oh, ini lagi stair tu hidup ni. Zah. Mungkin ni tiga. Bapak stair duduk macam cangkuk. Habis tu aku tengah buat apa ni? Tak ada cara lain ke? Ambil uduk dulu. Ambil uduk sekejap. Aku letak beg dulu ya. Ambil uduk. Jadi lu dah. Lepas muka apa saya tak ingat. Kamu ni teruk ni. Tangan. Aduh. Okay. Basuh tangan-tangan kau tu semua. Tu ambil sabun semua. Mulut. Tangan buat buat makan. Jangan cuci berak. Maafkan saya. Duk buat benda lain. Saya tak buat benda tu. Kumok-kumok basuh sikit bibir kau. Kumok-kumok. Cuci bibir kau. Saya dah siap. Ian. Saya nak tanya dia, apakah kemahiran tu? Semalam. Aku nak tanya lagi. Tak ada dalam masjid. Ya, dekat luar masjid. Keluar. Mana buku tadi? Oh, masjid. Ni, yo. Ya, apa? Di dalam waita tadi. Ya, saya. Berapakah kemahiran yang buat dengan dia? Saya. Sebentar, tunggu ya. Satu lagi terkucil ni jap. Saya sejujurnya saya tak buat benda-benda tu sebenarnya. Helikopter. Kau ada buat helikopter ataupun apa-apa? Kereta tu. Dah buat kemahiran helikopter ke? Ah. Ke helikopter. Kemahiran anjing. Tak pernah. Apa tadi? Kemahiran anjing. Kemahiran anjing ada buat? Dia seakan-akan anjing tapi dia kuda. Volkswagen. Oh. Betul tu dibuat lah. Oh, kuda. Kuda. Yep. Dia ada kuda-kuda tadi. Ada. Mau mengaku kau. Bagaimana dengan Volkswagen? Kau ada buat Volkswagen tadi? Tak ada. Saya kuda saja. Kuda je. Memang patut kena kahwin hari ni. Jap, mana ni? Saya. Tok. Kenapa? Oh, kencing. Tengok. Okey, jom. Sudah. Wali lah. Saya. Mana dia? Tak ada. Okey, buka kasut dah masuk eh. Jom. Jomlah. Kita langsungkan cepatlah dah pukul apa ni. Nah, dah nak kahwin. Kahwin. Benda yang elok ni bagi kita hebohkan lah. Nanti seorang letaklah kat Twitter ke. Kahwin. Duduk. Eh, duduk. Sekejap. Kau buka topi kau. Duduk depan tok. Buka topi.
Rambut saya macam yang dalam Facebook tak? Kau pergi duduk depan tu. Pergi duduk depan tu. Oh, jangan terima. Cepat sikit. Cepat. Saya lupalah. Retip. Duduklah, kita langsung dah. Nama perempuannya apa tadi? Nama saya ya. Rosa Natasha Alfia. Rosa Natasha binti Alfia. Alfia. Yap. Duduk yo. Tidak, saya lupa. Betul, duduk. Meditasi. Ashraf Daniel, kau pandai-pandai lebih pula kau eh. Okey. Sekejap. Aduh, budak ni. Kau sabar bayar dia. Gemuruh ni. Maafkan saya. Okey, macam ni eh. Tak ada cara lain ke tu? Ada cara lain, kita dah sampai ke masjid lah ni. Ya, betul. Okey, macam ni eh. Ya, tu. Bila saya sebut nama kamu, kamu kena jawab ya. Okey, tu. Lepas tu ulang apa yang saya cakap, okey? Baiklah, tu. Korang tak ada apa tu? Okey, kita langsungkan je lah. Benda yang baik ni kita tak boleh dilenggahkan. Tolonglah saya. Okey, nama kamu. Tangan ulu, tangan. Apa tadi? Tangan ulu. Okey. Nama perempuan tadi apa? Rosa Natasha. Apa tadi? Ben Binti Alpia. Alpia, okey. You Ben Pisau. Ya, yeah, saya. Betul tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi Ben Pisau. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan Rosa Natasha Ben Alpia dengan mas kahwin Binti tu. Okey. Kau pengantin umroh ni, atuk umroh ni. Okey. Lepas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi Ben Pisau. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan Rosa Natasha binti Alpia dengan mas kahwin RM500 Kuala Lumpur. Saya terima nikahnya Rosa Natasha dengan mas kahwinnya tersebut. Binti. Binti Alpia. Kamu ni okey, maafkan saya. Bagi senapas. Boleh ya saya. Okey, baiklah. Okey macam ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yo Ben Pisau. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan Rosa Natasha binti Alpia dengan mas kahwin RM500 Kuala Lumpur. Saya terima nikahnya Rosa Natasha binti Alpia dengan mas kahwin yang tersebut. Sah. Alhamdulillah. Bangun. Pergi cium dahi dia. Cium dahi dia. Kamu bangun. Sabar. Kita doa dulu, Doa dulu. Ya, alhamdulillah dengan benda ni, dengan saksi yang ada, kita syukur kepada Ilahi telah memudahkan segala urusan benda yang baik ni. Okey, semua kita ni bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbilalamin. Amin. Arrahmanirrahim. Amin. Maliki yaum iddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu amin kan? Amin. Kamu ni. Aku dah lupalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Amin. Arrahmanirrahim. Maliki yaum iddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terus potong. Sakit tengah aku ni. Terus walado eh. Walado. Sekali lagi tu. Oire makdu hilang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Tegak sakit. Tuan. Hey, ya Allah. Madu mana tu? Aku dah sebut. Kan nak suruh you ni baca. Takkanlah Al-Fatihah pun tak henti. Aku tahu. Okey, sekali lagi. Betul-betul lah tu. Betul-betul lah, main-main tu. Aku tak main-main. Eh, potong tu kot tu eh. Aku potong. Saya first time anak buah saya pun henti tu. Ya Allah, suara biasa je lah. Tuk, jangan main-main tuk, tuk. Betul lah. Suara betul, tuk. Suara ni. Tuk, suara tuk potong tadi tuk. Tuk tadi terus masuk. Potong tuk. Agak-agak tuk. Baca masuklah zimpang lelok. Baca kalau suara boleh biar tuk. Biar betul tuk. Baca buat aku baca suara aku. Tak sakit dekat aku sebenarnya. Tuk, kalau Al-Fatihah. Suara ni tak kena. Suara lagi yang Al-Fatihah betul. Tak betul tuk kan. Tak sah semayang tuk. Tak, aku dah buat apa tadi. Ha. Tak, bagi suara betul, suara betul. Ni tak kena. Okey, sekali lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin kan semua. Amin. 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 Amin, amin, apa amin. Aladoni. Amin. Amin. Tuh, tuh. Baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Maliki Yawmiddin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kenapa still macam pelawa sama? Macam eh, Tok. Tok. Tok kena betul-betul ni, Tok. Kena betul-betul. Tengok balik ni, Tok. Ah, tengok balik, Tok. Bahaya tu. Eh betul lah. Aku jawab elok. Kau ada potong ni tu sikit tu. Saya rasa ada memang kita tengok balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dengar botak eh. Dengar botak. Tengok botak. Rabbil alamin. Amin. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Maliki yaumiddin. Oleh cikgu yang dikau. Seri cikgu salah kau. Awak aw salah kau. Amin. Siusratul lazina anta alaihim. Wairil maghdubi alaihim. Walatolli. Yalah siapa? Amin. Tak. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, bukan memainkan agama. Tak, dia salah baca ni. Dia salah baca, kita kena ni. Kita kena betulkan dia. Bukan main-main apa? Main-main agama. Tidak. Salah baca, kita tak boleh main-main tau. Okey. Jangan ni, jangan buat hurt sangat. Jangan cepat. Cepat panas sangat. Dengar betul-betul dia baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mencari 1,999 star. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih. Amin. Aku rasa bila kau push yang ni nervous pula aku. Saya rasa yang botak baca tadi, saya rasa okey dah kot. Dia ada satu ayat terpotong tau. Ada satu ayat terpotong. Ya, aku. Wairil maqdu bi alaihi waladdo. Wairil maqdu tu tak ada. Wairil maqdu bi alaihi waladdo. Jangan marah. Semangat. Ilek tu. Aku rasa macam tak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab agama tu kan, bab ayat-ayat ni kita kena betulkan tu kalau ada salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Maliki yaumiddin. Amin. Amin. Ya kana budu wa ya kana stain. Jap. Maliki yo tu. Macam tu tu. Ya Allah, astagfirullah. Ojat baca. Aku jadi nervous. Tok diam. Ojat baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Maliki yaumiddin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Tak tu. Tok punya ni kan. Apa ada tertinggal. Ada tertinggal. Ada terpotong. Satu kena satu rangkap lah, satu rangkap kat sini. Satu rangkap. Ada satu 5 rakaat tadi tu. Ada dua patah sebelum ayat habis ayat. Atuk cuba baca cepat. Macam ni ada dia contoh dia ni. Macam 1 2 3 4 5 6 tiba-tiba 9 10. Ah, 7 8 tak ada tu. Cuba baca macam biasa tu. Tak payah slow-slow. Kalau slow-slow dia jadi ni boleh jadi. Atuk punya tu tekak tu biar yang ori punya. Biar ori. Ori-ori. Ah, baca betul-betul. Baca. Okay. Aku baca balik. Tak ada miss pun. Okay, okay. Baca straight je. Tak ada amin-amin apa benda. Baca straight je. Just straight. Yang perangkap yang nombor 7 tu kan. Baca je dulu kita tak tahu rangkap buat apa. Baca terus. Sebab kalau atuk tak betul kan ni, susah tu. Ha betul. Dapat nak solat semua susah tau. Dalam solat sedekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Dapat mega tu. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ha macam tu aduh. Alhamdulillah. Saya butuh first time tu kau. Saya first time tu antara kawan-kawan saya baca okey je. Ada yang tak reti baca kan. Ada yang apa dia okay, awal-awal dia dah tak reti baca lah. Tapi tadi bukan nak gelak ngantuk, tapi benda tu jadi macam betul. Kita tak pernah dengar benda tu. Dia jadi macam dia jadi lucu tu kau. Bukan kita nak mempersendakan agama ke apa tu. Tapi nah, kalau itu, Al-Fatihah tak, ni itu adalah orang cakap itu. Nak solat tu kalau apa Al-Fatihah tak sah orang, Al-Fatihah tak, Al-Fatihah tak betul, tak sah nak sah. Nak sembahyang. Betul tu. Tak apa, tak apa. Gini kadang-kadang bukan mungkin celak, mungkin kadang-kadang kita ni berhadapan dengan audiens ataupun dengan dia jadi panik. Tapi kita tak nak orang tahu atuk macam ni, so kita nak bagi macam tu lah. Betul kan? Betul. Kita kadang-kadang kita solat mungkin kita jarang orang dengar ataupun bacaan kita. Ya betul. Tok jangan fikir kita orang gelak kat atuk lah. Atuk tak hati baca kamu dia. Tapi tok yang tadi baca okey, semua okey tu. Okey. Saya rasa technical problem tadi. Dia apa bila dia sekali imbas kita orang, kita je macam uish. Dia macam uish. Kita dalam hati kita baca sekali kan. Tiba-tiba 7-8 hilang. Hai. Mungkin gimana kan? Aku baca balik laju tu ada tertinggal satu. Betul. Okey. Okey. Sah suami isteri lah. Saya gembira. Alhamdulillah. Gembira. Alhamdulillah. Awak bagi jauh. Pi jauh.
kalau boleh awak semua balik dulu. Ada ada mesej jap. Letak belakang. Ya. Aku ada satu baca. Aku rasa ni ada satu peluang yang bagus untuk buat konten since kau dah buat GTA dalam masjid. Apa ya? Buat konten GTA dalam masjid. Konten lama kot. Dia buat seorang ustaz untuk membimbing kita semua. Tu ada huruf dengan betul. InsyaAllah. Semoga kita terus. Macam ni pun bagus. Haris Rizwan. Haris Rizwan. Aku rasa benda ni memang... Memang aku suka. Memang aku suka. Tanah, jadi, masih tanah. Kita boleh ni. Agama kita sudah diajar untuk menegur sama kita. Nabi pun dah cakap. Betul. Yang mana yang terasa sangat tu macam apa? Bukan tak boleh ke main main agama? Bukan. It's not about main agama. Bukan kita mempersendakan agama. Weh, ni kita agama kita lah. Weh, kita orang Islam yang paling orang cakap sentuh beragama yang paling trigger dia. Kau tengok Kristian ke, kau tengok agama-agama lain kan, orang sentuh pasal agama. Contohlah Diorang buat-buat joke pasal Jesus gay lah apa benda kan, diorang okey je. Diorang gelak apa benda kan. Macam kita, agama kita, sebut pasal Nabi Muhammad pun, kalau mempersendakan Nabi Muhammad, weh, sumpahlah orang tu dah lauk jadi, jadi orang cakap apa, jadi kena bantai lah apa semua. Tapi serius weh, tapi serius, benda-benda macam ni kalau orang salah kita tegur.